Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Munawaroh perkenalkan. Di sini kita akan belajar tentang desain grafis, gitu ya. Karena kalian ada di kelas desain grafis dan ini adalah pertemuan pertama, jadi kita akan membahas tentang basic design. Oke, di sini basic design apa sih sebenarnya basic? dari desain itu sendiri. Di sini basic. Basic itu kan memiliki arti dasar gitu ya. Jadi kalau basic design berarti kita akan belajar tentang ilmu dasar desain grafis gitu ya. Oke, kita mulai. Dari yang pertama apa aja sih di sini basic design itu ada apa aja? Kita mulai. Ternyata ada elemen-elemen dalam desain. Oke. Elemen-elemen dalam desain yang pertama ada titik. Titik itu apa? Titik itu adalah sebuah poin yang merupakan unit terkecil dari garis dan direkognisi dengan bentuk bulat. Oke, tidak usah panjang lebar kalian juga sudah pasti bisa membayangkan seperti apa itu titik gitu nak ya. Oke, titik-titik itu nanti jika kita kumpulkan menjadi satu dengan sebuah pola yang bagus akan membentuk seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini gambar kucing ini, ini adalah sekumpulan titik-titik yang kita jadikan satu dengan pola yang bagus, pola gambar kucing. Mau gambar apa terserah kalian. Nantinya ternyata titik-titik itu kalau dijadikan satu hasilnya bisa seperti ini. Ternyata bagus, ya. Menghasilkan karya seni yang bagus gitu ya. Next ada gambar apa lagi? Oke, jirif Jerapah. Di sini juga ada gambar jerapah. Ini juga dihasilkan dari titik-titik. Oke, okay, dari sebuah titik-titik yang dijadikan satu. Next ada, oke okay, ini gambar doggy. Gitu ya. Jadi sudah sudah punya gambaran. Elemen desain yang pertama ternyata ada titik. Oke, okay, next. Setelah titik kita bertemu lagi dengan yang namanya garis. Oke. Okay, garis di sini adalah perpanjangan dari titik. Oke, okay, kamu pasti sudah tahu. Oke, okay, garis garis tuh kayak apa sih gitu ya ya kayak begini contohnya tuh di situ ada ada garis yang um, zigzag ada yang lurus dengan ketebalan yang berbeda dan ada garis yang berbentuk spiral gitu ya kalian pasti sudah tahu garis tuh yang kayak begini titik itu yang kayak begini gitu ya next titik sudah garis sudah Ternyata garis-garis tadi juga sama dengan titik kalau kita kumpulkan menjadi satu dengan sebuah pola atau konsep yang bagus. Ternyata juga bisa menghasilkan sebuah karya seni yang bagus juga dan enak dipandang. Di sini, ini contohnya, ini gabungan dari beberapa garis. Akhirnya muncul sebuah um, karya yang enak untuk dinikmati, gitu ya. Next, titik sudah, garis sudah, kita berpindah ke bidang. Oke. Okay. Di sini bidang adalah garis atau warna yang memisahkan area dalam bidang dua dimensi. Oke, okay, di sini ada bidang, enak ya. Ada persegi, bentuk persegi, ada lingkaran dan juga ada segitiga. Next. Kalau Tadi titik, 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 titik dijadikan satu dengan konsep yang bagus menghasilkan karya seni yang karena seni rupa yang enak untuk dilihat gitu ya, garis juga seperti itu. Ternyata bidang juga seperti itu. Oke, okay. saat kita kumpulkan menjadi satu, ternyata juga bisa menghasilkan sebuah um, objek yang bagus untuk dilihat. Di sini ada gambar objek um, kereta gitu ya. Ini kan juga ada lingkaran, ada persegi dan juga ada segitiga gitu. Next, ada gambar apa lagi? Oke, okay. di sini ada gambar horse ya, kuda ya meskipun. Um, mungkin ini masih pemula ya yang membuat ya. Ada gambar apa lagi? Oke, ada gambar hewan. Oke, ini dihasilkan dari bidang yang dikumpulkan menjadi satu dengan pola yang bagus tentunya. Setelah bidang ada lagi yang namanya warna. Oke, elemen dari desain tuh selain garis, titik dan bidang ada juga yang namanya warna. Oke. Warna adalah representasi dari energi cahaya, karena hanya dengan cahaya manusia bisa melihat warna. Oke, karena dengan cahaya juga hidup kita menjadi eh, mohon maaf, karena dengan warna juga hidup kita menjadi indah, gitu ya. Kalau cuman abu-abu um, gitu kurang enak dilihat. Oke, desain juga membutuhkan sebuah warna agar lebih indah. Di sini warna ada empat. Yang pertama ada warna primer. Warna primer itu adalah warna pokok ya, warna dasar. Di sini ada warna merah, kuning, dan biru. Setelah itu kita mengenal dengan warna sekunder. Warna sekunder itu adalah percampuran dari warna primer ya, yang dijadikan satu. Misalnya warna merah sama kuning akhirnya menghasilkan warna orange. Ada warna kuning dan biru dijadikan satu menghasilkan warna hijau. Setelah itu warna itu ada juga yang dinamakan warna tersier. Warna tersier itu Um, percampuran atau perpaduan dari warna primer dan warna sekunder gitu ya jadikan satu akhirnya memunculkan warna baru lagi gitu. Setelah itu ada yang namanya warna netral. Warna netral itu adalah warna me eh, Sorry, warna hitam dan putih itu adalah warna netral. Kalau warna merah tadi warna pokok ya. Next warna sudah kita ke, oh ternyata warna itu ada warna panas dan warna dingin. Memang kita mengenal kan ya warna-warna itu ada yang warna yang bisa memunculkan nuansa yang sejuk yang indah contohnya um, warna hijau. Semua warna itu indah sebenarnya. Cuman ada beberapa warna yang uh, warm color and uh, cool color gitu ya. Di sini kalau warna-warna dingin tuh yang warna-warna sejuk untuk dilihat itu tuh seperti warna tumbuhan ya, daun gitu warna hijau. Oke. Okay. Next, di sini ada yang namanya tekstur. Tekstur itu the actual tactile quality. Jadi tekstur itu um, sebenarnya perpaduan dari semua tadi titik garis semuanya dijegak satu bidang dan semuanya warna juga itu juga akan menghasilkan sebuah tekstur yang mana dengan tekstur itu kita bisa meraba kira-kira uh, permukaannya uh, kasar, halus, apa lembut seperti itu ya. Contoh seperti ini. Oke, okay, ini kan gabungan dari yang tadi elemen-elemen yang tadi jadikan satu. Di sini terlihat contohnya, ini kan seperti kayak um, permukaan kayu gitu ya. Jika dilihat seperti ini, sepertinya teksturnya kasar gitu. Abis ini, ini juga teksturnya sepertinya lembut gitu. Next, ada lagi prinsip-prinsip desain. Oke, okay, prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain yang pertama di sini ada yang namanya format. Format itu seperti tema atau konsep gitu ya. Jadi, sebelum kita mendesain sesuatu, kita tuh harus tahu dulu, kira-kira kita membuat apa sih? Kita harus tentukan dulu temanya apa, konsepnya apa, apa membuat desain undangan, apa membuat desain cover majalah, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, format ini konsep ya, konsep dari atau tema dari desain yang akan kita buat. Setelah itu ada yang namanya keseimbangan. Keseimbangan itu stabilitas atau kesan adanya daya tarik yang sama antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Ya namanya juga seimbang. Seimbang itu kan nggak boleh berat sebelah. Jadi seimbang tuh harus sama, gitu ya. Contoh di sini um, ada gambar ini ya kader ya. Di sini contoh kita lihat saja gambarnya Bapak Basuki dan Bapak Jarot berada di tengah, gitu ya. Jadi kan seimbang. Memang pas. Memang seharusnya memang foto beliau berdua itu memang harusnya di tengah situ gitu. Misalkan kita geser ke kiri juga sepertinya kurang enak dilihat dan misalkan kita geser ke kanan juga sepertinya kurang enak dilihat gitu ya. Jadi memang sebenarnya memang beliau harus pas berada di tengah gitu. Jadi seimbang tuh kanan kirinya. Bagus gitu akhirnya dilihatnya. Setelah itu ada yang namanya hierarki visual, jadi tidak hanya di kerajaan, tapi di desain juga ada yang namanya hierarki visual. Hierarki visual itu apa sih, Bu? Hierarki visual itu adalah tingkatan visual dalam desain. Jadi memang misalnya kita mau membuat sebuah cover majalah ya, jadi harus ada hierarkinya. Kira-kira nama majalah kita itu, kira-kira bagusnya ada di bawah, di tengah, apa di atas. Cuman kan memang pada umumnya biasanya berada di atas gitu ya, judul biasanya berada di atas dengan menggunakan huruf kapital yang besar gitu kan biasanya. Jadi memang harus ada hierarki visualnya. Bagusnya ada di mana? Bagusnya ada di mana gitu. Yang biasanya poin-poin penting atau pokok misalkan judul atau apa biasanya memang harus ada di paling atas. Gitu ya. Hierarki visual sudah kita berpindah ke yang namanya emphasize. Emphasize itu kalau artisnya kan penekanan atau pusat perhatian gitu ya. Jadi dalam sebuah desain kita juga harus e, memilih pusat perhatian kita kemana fokusnya pembaca itu kemana nantinya gitu ya. Contoh di sini ada titik-titik-titik banyak ya semuanya sama warna hitam cuman di sini kita kasih satu titik berwarna merah di tengah. Jadinya yang ngelihat ya otomatis eye catchingnya langsung fokus ke gambar merah itu tadi sama seperti itu desain juga ada seperti itu jadi misalnya kita mau membuat sebuah desain um, misalnya apa ya majalah sekolah gitu ya misalnya terus habis itu di situ di situ kita ada fokus utama tentang apa misalkan kita mau mengangkat tema tentang apa ya di cover itu harus kita tunjukkan atau kita tonjolkan yang itu tadi tema yang akan kita pilih tadi misalkan yang booming tentang Covid-19 misalnya ya udah berarti Covid atau gambar seputar Covid-19 itu kita bedakan sendiri gitu harus kita tonjolkan gitu agar nantinya eh, yang lihat itu langsung fokus ke situ dan akhirnya tertarik untuk membaca majalah itu gitu ya. Jadi di desain tuh juga ada yang namanya emphasize gitu ya, penekanan atau fokus perhatian kita kemana gitu. Next, di sini contohnya. Loh, ini kan ada umbrella ini ada payung banyak semuanya warna hitam dan satu payung berwarna merah gitu ya. Jadi langsung penontonnya mestinya langsung lihat ke fokus ke yang warna merah, payung merah ini gitu. Selanjutnya ada oh ini contohnya ya. Jadi di sini ada poster, tentang apa sih posternya membangun transportasi umum mengurai kemacetan? Oke ini judul, ini sama, ini masuk yang namanya um, hierarki visualnya juga masuk, dia berada di atas, dan um, emphasize-nya juga masuk ya, dia ditulis gede banget di sini, berada di atas gitu ya. Jadi langsung fokusnya orang-orang yang lihat, langsung tertuju ke membangun transportasi umum mengurai kemacetan, langsung ke situ fokusnya orang-orang yang baca. Next ada, oke okay, ini contohnya fokusnya kira-kira kemana? Ke orang pakai ini lipstik ini Maybelline New York. Next ada yang namanya ritma atau irama. Ritma atau irama itu adalah susunan ya, susunan atau perulangan yang teratur. Oke, okay, jadi ritma atau irama itu misalkan uh, sebuah objek kita susun dengan rapi, menghasilkan sebuah irama yang enak dilihat gitu ya. Contoh di sini ada um, objek apa namanya? sepeda gitu ya. Sepeda semua kita jejer dengan bagus menggunakan warna yang bervariasi tentunya. Itu juga akan enak untuk dilihat gitu ya. Jadi enggak satunya di belakang, satunya di tengah, satunya enggak. Ini bagus banget kalau misalkan disusun rapi seperti ini. Oke, ini juga ada arah panah, ya. Ini juga sangat indah untuk dilihat, gitu. Cuman fokus utamanya satu gede yang besar di depan paling depan ini. Next, di sini ada juga oke okay, kesatuan. Kesatuan itu adalah um, konsisten jenis font. Contohnya, misalnya di sini konsisten jenis font. Jadi, misalnya kita membuat sebuah desain, ya, entah itu poster atau majalah atau apa. Di depan itu memang. Uh, untuk agar gini loh, agar pembaca itu tidak bingung ya dan pusing melihatnya, alangkah baiknya untuk penggunaan jenis font yang kita gunakan itu sama. Misalkan satunya Times New Roman ya, Times New Roman semua, Arial ya Arial semua, Cambria ya Cambria semua gitu, biar nggak bingung yang lihat. Jadi sama seragam satu kesatuan yang bagus gitu ya. Jadi misalkan um, pakai Arial ya Arial semua, gitu. Fontnya, jenis fontnya maksudnya. Next ada namanya langkah dalam membuat desain. Oke, okay. jadi sebelum membuat desain alangkah baiknya kita nggak langsung megang mouse ada komputer depan kita langsung ujuk-ujuk desain gitu ya. Itu biasanya ngeblank. Jadi alangkah baiknya kita konsep dulu, kita membuat desain apa sih sebenarnya gitu. habis itu baru kita buat sketsa, habis itu baru kita aplikasikan ke desain langsung. Um, praktek gitu ya, jadi harus memang. Uh, kalau mau membuat sebuah karya desain, itu memang sebaiknya kita konsep dulu, gitu konsep, di sketsa, baru di desain jadi uh, dibuat mentahnya dulu, gitu loh. Baru kita aplikasikan dengan um, entah itu Corel Draw dan lain sebagainya. Oke, okay. sudah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita. Um, bertemu lagi di materi-materi yang lain, ya. Tentunya, saya harap kalian tidak bingung dengan penjelasan ini. Oke, okay, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.